kita nak istinja guna tisu sedangkan air ada. Dia macam ni. Afdalnya, yang paling afdal dalam istinja ni, guna benda kesat dulu atau guna air. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi. Kenapa? Kerana Allah memuji ahli Quba yang menggabungkan kedua-duanya. Orang ahli Quba dipuji oleh Allah kerana mereka menggabungkan kedua-duanya. Mula-mula mereka istinja dengan benda kesat dulu untuk buang fizikal tu, lepas tu mereka basuh. Kan? Tapi kalau kita nak pilih salah satu, maka afdalnya dengan air. Afdalnya dengan air. Tapi kalau air ada, cuma kita nak merasa pakai tisu. Kan? Tak salah. Boleh. Boleh. Sah. Tidaklah menjadi satu kesalahan. Kerana dia, kan kita sebut mazhab majoriti, dia tak bagi buang najis melainkan dengan air mutlak kan. Eh, tapi ni istinjak boleh pula dengan batu, dengan tisu. Yang ni dipanggil rukhsah. Yang ni dipanggil rukhsah. Dibenarkan. Selagi mana najis tu tidak berpindah daripada kemaluan. Tapi kalau najis tu berpindah ke baju, itu kena air. Kerana dia dah berubah tempat. Jadi kita hanya mengamalkan rukhsah itu pada tempat yang Nabi benarkan, iaitu pada tempat keluar najis. Okay?